kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So ya, kembali lagi teman di video gua. Oke teman, jadi kembali lagi di game Minecraft lagi teman, dan ya ini adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Oke, jadi di setiap komentar gua selalu baca, kalian menyuruh gua untuk ngelanjutin membahas tentang seed misterius lagi, dan ya sekarang ini gua bakalan ngelanjutin seed misterius lagi guys. Oke, karena kalian banyak sekali yang menyuruh gua untuk eksperimen lagi guys. Oke, jadi di sekarang ini kita sudah ada di pembuatan dunia Minecraftnya teman. Di sini nih gua bakalan mencoba seed misterius yaitu momo.exe guys. Oke, jadi di sini gua bakalan eksperimen apakah beneran ada momo di Minecraft. Oke, jadi di sini gua bakalan cek aja ya. Nah, jadi di world name-nya teman kita bakalan kasih nama momo aja ya, dan di sini kita menggunakan hardcore karena hardcore itu lebih asik guys. Oke, jadi di sini sudah ya, ini nggak bisa nge-cheat, dan kita kasih seed-nya ini ya, yang penting ini cuy, momo.exe guys. Oke, daripada kita penasaran, langsung saja kita mulai ya, created new world guys, let's go. Oke, by the way ini di sini gue menggunakan versi 1.14.3 ya. Oke, jadi ini versi ya paling nggak baru lah guys, masih baru ya. Oke, jadi di sini kita bakalan eksperimen apakah beneran ada atau diteror dengan hal-hal yang aneh lainnya. Oke, di sini kita bakalan cek aja ya. Oke. Oh, oke, bentar, kita bakalan matikan dulu ya shadersnya teman. Oke guys, sekarang shadersnya ini sudah gua matikan. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, jadi shadersnya ini sudah gua matikan, dan lihat ini gua gak main berdua ataupun multiplayer guys, di sini gua sendirian. Oke, jadi seperti biasa kita bakalan langsung aja ya bikin beberapa item survival kita. Oke, dan kita bakalan langsung explore ya, dan semoga aja kita bisa menemukan rumah villager atau ya sesuatu yang aneh guys, karena di sini gua seneng ya kalau kita menemukan suatu keanehan gitu guys, gua seneng banget. Ya agak aneh sih ya, tapi ada tantangannya gitu guys. Oke, di sini kita bikin ini, habis itu kita bikin crafting ya. Oke, kayak gini kita bikin stick guys, kita bikin kayak gini. Nah, langsung aja guys, kita langsung bikin pickaxe, dan kita langsung bikin kita langsung cari batu guys. Oke, oh ya, by the way ini difficulty-nya hard guys, ini gak bisa kita ubah dan kita gak bisa nge-cheat ya ini. Contoh nih guys, game ini agak bisa guys, merah ya. Oke, oke, biar kalian percaya aja guys. Kita lanjut aja guys, kita bakalan bikin 10 batu kayaknya ya. Woi, baru mulai. Woi, bentar. Kebakar ya? Oke. Ini soalnya gesit banget guys, gua paling males ya ngelawan ini nih. Ini susah dihitnya guys. Ini, ah. Lah. Yaelah. Oke. Waduh, kita udah mau mati guys. Gua paling males ketemu zombie kecil itu karena itu ya, karena lincah banget guys. Jadi di sini lebih baik kita menghindar aja ya. Oke, dan oh kurang ya, kita bakalan bikin 2 batu lagi dan kita bikin X guys. Oke, ntar gua melihat ada ini guys, ada iron ya di sini guys. Oke, ntar kita bakalan ambil ini dulu. Habis itu kita bakalan coba ambil beberapa iron aja ya. Oke, sudah, dan kita bikin torch. Nah, mantap sekali guys. Itu kok terang ya? Oke, ternyata goanya tuh nggak dalam banget ya. Oke, nggak apa-apa, kita bakalan ambil langsung aja ini guys. Oke, aman. Ntar kayaknya sih kita bakalan taruh aja deh. Oke, kita bakalan taruh aja dan kita ambil iron ini guys. Oke, kita cek apakah ada suatu keanehan di sini. Oke, kosong ya ternyata ya. Oke, gak apa-apa lah. Oke, di sini banyak iron ternyata guys. Oke, harta karun ya. Padahal biasanya tuh kita survival horror gini guys, itu susah banget cuy kita menemukan iron gini ya. Oke, udah ya. Udah. Oke guys, sekarang kita bakalan coba cari di luar goa ya. Oke,
Dan semoga aja ada bangunan-bangunan aneh lagi. Gua rindu banget guys, soalnya gua pingin banget menemukan keanehan-keanehan itu lagi guys. Gak tau lah itu kenapa gua bisa kangen gitu guys. Ini ya, okay, berhasil. Habis itu kita bakalan cari makanan dulu kayaknya ya, karena kita gak bisa mengubah difficulty-nya guys. Kalau kita gak makan kita bisa mati. Okay, barusan di sini ada ayam ya. Okay, kita bunuh aja. Sip, kita bakalan ke arah mana nih guys? Apa itu? Oke, ada wolf. Apa ke arah sini? Itu salju ya? Ya. Oke, di situ ada salju-salju gitu. Ada berries. Sip, mantap cuy. Sip. Kita bakalan ambil berries dan kayaknya sih ada wolf ya. Kok wolf sih? Ada rubah guys di sini ya. Oke, aduh. Oke, lumayan lah kita bisa makan berries guys buat makanan kita guys. Oke, ini nih. Ada banyak ternyata ya. Akhirnya update-annya ini bermanfaat juga, guys. Aku gak bisa. Kena hancurin gak tuh? Oke, kita ambil ini dan udah. By the way, di sini gua gak melihat ada rubah sama sekali ya. Oke lah, kita bakalan coba ke arah sini aja ya. Dan semisal kalian melihat, kok ada zombie, di mana ya? Oke, ada suara zombie dan gak tahu itu zombinya di mana. Zombinya itu tak kasat mata, guys. Oke, jadi di sini kita bakalan makan dulu. Ya elah. Oke. Kita bakalan coba ke sini dan kalau misal kalian melihat sesuatu, guys. Gua kira apaan ya? Ternyata ada lava cuy dan di sini ini airnya kok warnanya beda ya. Oke. Ada ilama dan di sini lautan ya. Oke, jadi gini doang itu apa tuh? Ada babi. Oke, sampai di sini ini masih gak ada keanehan ya. Masih gak ada bangunan atau apalah gitu. Rumah villager kali ya. Oke, kita lanjut aja nih explore-nya guys. Karena gue pingin banget nih menemukan suatu keanehan ya di seed momo.exe ini. Apalagi bertemu dengan momonya guys. Semoga aja bisa cuy. Oke. Ke mana ya? Oke, ke arah sini kali ya. Oke, kita bakalan coba ke arah sini dulu guys. Ada cave besar banget cuy kayaknya ya. Oke, kita bakalan cek aja. Itu apaan tuh barusan yang gue lihat ya. Nah beneran ada skeleton. Oke, beneran ada skeleton. Nah kan. Goanya besar banget cuy. Mantap kali nih buat di explore ya. Oke. Yaelah. Oke guys, kayaknya sih kita bakalan explore goa ini ya. Tapi sebelum itu guys, gua harus bikin shield dulu ya. Oke. Buat penangkal skeleton itu guys. Oke, kita bakalan bikin furnace dulu. Habis itu memasak beberapa iron ya kali ya. Oke, sudah. Habis itu kita bakalan bikin langsung nih. Kita bikin furnace. Nah. Sip, kita langsung masak aja nih ya ironnya. Oke, bentar kita bakalan ambil 2 iron dulu guys. Karena 1 koal itu bisa membakar 2 iron ya. 8 iron aja. Oke. Nah, gini. Sip, sambil kita menunggu masakan itu guys, kita bakalan ambil beberapa item-item dulu ya. Oke. Ini banyak sekali iron cuy. Mantap kali nih. Oke, di sini ada iron banyak. Sip. Waduh, gua lupa cuy, gua lupa. Waduh, mati nih kayaknya nih gila. Oke, gua lupa ternyata ada skeleton. Ini hardcore lagi ya? Oke, gak ada. Sip, kita ambil dulu. Kita bikin shield. Nah, kalau sudah ada ini kan gua berani cuy. Karena ini hardcore ya, jadi ini susah cuy. Oke, kita bakalan bunuh.
Oke, kita bunuh skeletonnya, sip. Mantap. Hampir aja ya. Kita sekarat soalnya, guys. Ini banyak sekali iron, cuy. Wah, mantap nih. Ternyata Momo baik kali ya. Baik sekali, guys, Momo ya. Kita dikasih banyak sekali iron. Oke. Kita bakalan ambil iron-iron ini dulu. Habis itu kita bakalan lanjut explore kali ya. Kalau misal di bawah sini nih gak ada keanehan gitu, guys, kita bakalan lanjut explore aja. Oke. Oh, udah mau malam ya, by the way. Oke, explore malam gak apa-apa sih, asal kita punya makanan ya. Oke, ini banyak sekali iron, cuy. Wah, harta karun banget ya. Oke, kalau misal kita gak menemukan suatu keanehan gitu, guys, dan ya kayaknya memang gak layak untuk dilanjutkan, gue bakalan ganti seed. Dan kalian mau seed apa, silahkan komentar di bawah aja ya. Dan di versi berapa gue harus mainin seed itu, guys, silahkan komentar aja di bawah ya. Oke, sudah, sip. Kita lanjut aja nih, guys. Kita bakalan langsung explore aja ya, karena di sini nih bukan cave ternyata ya, cuma lubang-lubang gini aja, cuy. Oke, lanjut, kita explore ke arah sana ya. Tuh udah mau malam, cuy. Kayaknya sih kita harus menemukan kambing dulu nih ya. Oke. Oh, di sini ada cave. Mantap. Dan di sini ada ayam, mantap nih. Oh, ada banyak sekali ternyata ya. Oke, lumayan. Oh, dan di bawah tuh ada sapi barusan ya. Sip. Ini lumayan buat dimasak. Sip. Oke. Sini ada berries lagi. Ada banyak berries di sini ya. Oke, dan gua barusan mendengar ada suara ambience, guys. Wah, parah sih. Oke, kita bakalan masa-masa dulu nih ya, karena nyawa kita sekarat, guys. Dan what? Oke, apa tuh? Oke, ini apa, cuy? Kok ada terang-terang gini ya? Oke, ada lava dan oke, itu kayaknya sih menantang banget ya di sana, guys. Kayaknya sih kita bakalan menggali ke sini dulu karena ini sudah malam ya. Kita bakalan ngisi nyawa dulu, habis itu kita bakalan keluar. Karena ini hardcore, guys. Kita mati ya udah selesai, cuy. Oke, udah kayak gini, habis itu kita bikin, nah, kayak gini, guys. Habis itu kita bikin, nah, kayak gini. Dan kita bakalan masak dulu nih ya. Kita bakalan masak ini dulu deh ya, lumayan lah. Oke, ada mulai banyak spider nih ya. Oke, mulai banyak spider dan kita bakalan crafting dulu nih. Kita butuh stick lagi. Oke, ternyata kita kekurangan kayu, guys. Oke, kita kekurangan kayu nih. Kayu kita tinggal 3. Kita ambil ini, habis itu ini ya. Nah, kayak gini, guys. Oke, gua kira ini itu, cuy. Yang dihasilkan oleh itu, cuy, makhluk yang terbang itu ya, membranes itu, guys. Udah. Oke, apa lagi nih? Oke, sudah matang ya. Ini bisa dimasak gak ya? Oh, gak bisa. Oke, apakah ini bisa? Oke, gak bisa juga. Udah, gini doang. Kita bakalan makan dulu. Oke, kita makan ini dulu aja deh. Udah. Gak nambah, cuy. Ya udahlah, sambil kita nunggu kita masak ini aja ya. Oke, kita sambil masak itu aja dan kita bakalan makan dulu ntar ya. Oh, atau kita bakalan ambil beberapa batu dulu, guys. Oke, kita bakalan ambil beberapa batu-batu dulu. Oke, kita bakalan mining dulu, guys. Habis itu kita bakalan coba masuk ke dalam cave itu dan semoga aja kita bisa menemukan suatu keanehan di sana ya, ataupun redstone torch gitu, guys. Semoga aja, cuy, gue berharap banget bisa menemukan suatu keanehan itu, guys. Oke, kita ambil 64 batu aja, guys.
satu stack gitu ya. Oke, kita bakalan percepat aja kali ini ya. Let's go guys. Oke guys, ini malah kelebihan ya. Kita sudah dapat 64 dan 17 batu. Oke, ini kok hancur? Oke, gak tahu gue mencet apa gimana cuy. Gue gak tahu juga ini kok tiba-tiba. Oke, gak tahu lah. Oke, agak aneh sih. Tapi gak paham lagi gue cuy. Itu barusan apa gue mencet ya? Kayaknya sih gue kepencet hancurin ya. Ya gak tahu lah. Oke, bodo amat guys. Oke, semoga aja itu keanehan. Semoga aja kita mulai di teror gitu ya. Oke, ini malamnya ini lama banget guys. Tuh masih malam ya. Oke, ini kita dapat banyak iron sudah ya. Dan kita bakalan bikin ini. Nah ini habis itu kita bikin bucket mungkin ya. Mungkin perlu juga bucket. Terus apalagi ya? Apalagi nih? Oke, kurang ya ironnya. Belan pakai buat armor guys. Oke, ini lama banget cuy. Ah, apa kita tinggal aja ya? Kalau misal kita tinggal, gimana ya? Gimana ya cuy? Gua agak aneh gitu guys, tapi ya. Oke lah, kita bakalan coba. Astaga. Kita bakalan coba lihat keadaan sekitar dulu ya. Oke, apakah ada jump scare? Oh, tuh ada zombie. Waduh, megang. Aduh. Oke, megang scope tuh. Kita bakalan kill aja ya ntar ya. Semoga aja kita juga bisa dapat scope itu. Lumayan ya. Woi, mana kau? Kayaknya sih di atas gua ya. Oke, soalnya suaranya deket banget tuh. Oke, udah bikin. Habis itu kita bikin celananya. Habis itu sepatu. Dan kepala. Kepala kurang cuy. Oke, kita bikin kepalanya kurang juga cuy. Kurang satu ya. Nah, kita bikin kepala guys. Nah, oke, jadi sekarang ini full ini ya, full armor guys. Oke, biar kuat gitu guys. Oke, lanjut. Dan kita bakalan langsung kill aja nih, karena kita sudah full armor. Mana kau? Woi, mana kau? Woi, sini woi. Mana ya? Woi, ini ya. Semoga juga ada zombie yang kecil gitu guys. Ayo kamu. Woi. Oke, mati. Udah beres. Oke, gak dapet cuy. Kita gak dapet skopnya guys. Oke, apakah ada suatu penampakan gitu guys? Kalian bisa komentar ya kalau kalian melihat sesuatu itu. Oke, udah guys. Jadi sekarang kita bakalan lanjut. Kita bakalan coba explore ke dalam gua itu ya. Let's go guys. Kita bakalan lanjut nih ya. Oke, kita bakalan lanjut. Pelan-pelan cuy. Aduh. Oke, lewat sini. Oke, lewat sini ya. Dan oh my god, lihat nih. Goanya parah sih ya. Ini goanya parah banget cuy. Oke. Ini goanya besar cuy. Oke, ini besar banget guys by the way. Oke, ini besar banget cuy. Kita bakalan coba nerangin dulu ya. Oke, apakah buntu di sini?
Apakah buntu? Nah, ternyata buntu. Oke, dan kita bakalan kembali aja. Ini lumayan ya, ada iron juga, guys. Banyak sekali iron, cuy. Kayaknya sih di gua ini bakalan menjadi petualangan yang sangat-sangat panjang kayaknya ya. Soalnya guanya ini besar banget, guys. Oke, udah. Udah, dan kita kembali aja ke sini. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu ya video Minecraft horror ini. Dan ya, jika kalian setuju gue ngelanjutin, silahkan komentar di bawah aja. Dan mungkin kalau kalian banyak yang setuju, gue bakalan lanjut explore gua itu dan explore seed ini ya, momo.exe guys. Oke, jadi ya mungkin sampai di sini dulu guys video kali ini. Dan gua Ras Gaming, stay with me and see you in the next video. Bye bye.